Laporan ke dalam, macam aja. Lakukan sudah, wakili. Suri sebenarnya memang juga nih tadi. Jangan terjadi pelanggaran, dan saya laporan ke dalam, kita akan lihat. Laporan ke dalam. Tendangan bebas. Berbentuk ratus tadi. Hadapi oleh seorang order. Macam-macam masih mencari rekan di depan sana, lakukan sudah. Dadanya dituju namun kembali akan digagalkan karena ada Roheng umpan. Ya, wakil. Ada Jonet kembali, bengkel seorang Deo. Maria Misteri, umpan cek kembali berikan. Cucu Sinarman kembali. Masih bergumul dia, namun sudah bertinggalkan apa pesan liga. Kembali ke dalam kali ini untuk Darma Raja. Lakukan nomor 10 tadi, setelah itu. Luar bahaya Ali Jarudi. Menjaga gawang keluar dari sarang yang aman dan kebun yang terjadi karena gagal sudah lakukan. Ya ditunggu tadi orang saya namun kembali berhasil dipatahkan oleh pertemuan dari Bantar Lai Kalimpus. Nah masih kuasa draw oleh Pan Klosin. Ali berbahaya Ali ya. Kembali lebih cepat ketika melakukan pertandingan. Lebaran ke dalam kembali atau tenaga gawang saja untuk performa dari Soekarto Kaldi. Iya pendek saja tujuh Sunarwan. Masih angkat Sunarwan kembali kepada Tuan Odos kali ini. Bayangkan kalau seorang Jonet. Ada Deo kali ini, angkat Deo, Deo, dipatah jatuh oleh seorang Kus, penek saja yang dituju, ada Deo kembali mengatakan angkat yang kali ini, lepas ke seorang jalan, namun lagi-lagi, ada Odo kembali, yang mampu mengkirim bola, jadang kali ini pengatur serangan, lepas ke seorang kotak ini masih berbahaya kali ini, ah, masih lebih dekat kepada penjaga, Pak. Kembali Raki, pendek saja yang dituju seorang dada, lepas kepada Raki, ada Deo tadi, masih dipatahkan kembali oleh Parman tadi. Iya, masih terjadi pergedulan di tengah lapangan. Kembali bisa dipatahkan oleh Deo. Umpan cuek kembali berikan. Tarik ke belakang dari seorang Cemilpan. Kembali bisa diamatkan dari tunda Allah terjalan-jalan. Kembali terang dalam menjaga. Kapten di sebelah sana berobot bola dengan seorang dadan tadi. Berhasil dicuri oleh seorang pemuda doang. Juga satu pilihan orang. Umpan lagi kali ini. Masih lagi. Sebelum dia melakukan kerah. Dan ya, waktu dipertahankan tadi dan ada tendangan gawang kembali untuk para pemain dari Darbaja aja kali ini. Ataukah satu pelanggaran kita lihat? Ya, ternyata sudah terjadi pelanggaran dan tendangan bebas kali ini untuk Soekarno. Satu peluang didapat dari sektor barat kembali datang kali ini. Akan mencoba melakukan tendangan bebas. Dan tagar ini dilakukan oleh kapten sebelah sana juga ada Kasrek. Kita akan lihat kali ini gerakan dari seorang dada umpan ke atau tendangan langsung. Kita akan lihat dada kali ini masih ancang-ancang mencari celah dia. Lakukan dada berbahaya. Oh, mampu antisipasi dengan baik Deo kali ini. Lepas-lepas Deo. Angkat bola Deo. Membentur tadi. Berhasil dikirim dengan baik oleh para pemain dari Darbaraja. Umpan kepada seorang Zofi kali ini, sektor timur. Oh, masih membangun serangan ya, Darga Jaya. Masih terus dibayang-bayang ini, ya, berhasil dan mengambil obat pemerintah Maraja kali ini, mencoba mendekam. Dipatahkan oleh seorang Adam tadi. Kembali hasilkan sepak saja untuk para pemain dari Darga Maraja, sektor timur. Ada Ali kali ini. Jadi sepak pojok lakukan Ali berbahaya. Oh, mampu diamankan dikirimkan dengan baik dari penjaga dan kali ini. Ya, cukup. Belakang kali lihat dulu ya penjaga gawang masih tergeletak kita lihat. Karena walau bagaimanapun penjaga gawang itu sangat dilindungi oleh undang-undang tentunya. Penjaga gawang memang mendapat pengawalan spesial ya. Bila mana penjaga gawang belum mampu menjalankan jalan lagi kembali penjaga gawang dari Soekarno. Ya tenagaan play dari tentunya apa yang harus dilakukan oleh siapa nanti di lapangan. Kita lihat tentunya akan menjadi ya play diberikan kembali kepada para pemain Soekarno. Juga sesuatunya oleh Saud dan diberikan kepada penjaga gawang namun Saud kali ini ragu-ragu ya. Kembali ada Bobby bercegial tadi sektor timur terus supaya menangi oleh Adeon Jong. Ya sudah bertiga ke lapangan pertandingan lemparan ke dalam kali ini lakukan kepada Aap sangat baik tadi
ada salut, ada siapa? Ya biasa di jatuh di kaki, angkat berat, kembali terlalu melebar dan hasilkan tendangan gol saja kali ini. Lawan pertandingan masih 0-0 di babak yang pertama. Kembali penjaga gawang Amot kali ini meletakkan cukup benar, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Oncom yang dituju sektor timur, tenang-tenang saja umpan kepada ada Odo Gijek kali ini, gitu sebenarnya yang cahaya dipatahkan kembali. Kembali dan meraja berdekat, sapu bersih, kapten kesebelasan Jolong Goeng tadi. Dadang kali ini yang dituju, masih terjadi kegumulan. Angkat tadi, oh dia nyat tadi. Dibiarkan bola, dan ya, bola sudah bertiga kalah pada pertandingan. Lagi-lagi, sedangkan gawang untuk para pemain dari Sukarno. Nah, sementara kedudukan masih tetap 0-0 di babak yang pertama ini. Sedangkan gawang. Tahun kali ini. Nah, melakukan sedangkan gawang, melakukan sudah jauh ke tengah. Beho. Kali ini, umpan kembali kepada Dadang. Pengatur serangan dari Sukarno. Umpan dia kembali. Wati kali ini. Sektor barat. Mencoba memberikan. Menuju ke tengah. Masih lagi. Angkat bola. Membentur sarang kaseng tadi. Angkat lagi dan ya, bola sudah bertiga kalah pasok pembinaan pada mati biar filmnya yang kalah sih. Apa pun ya, bener. Sedangkan di awang kali ini, ada Cucu Sundarwan. Kepada Deo, kontrol bola Deo. Umpan cuy kepada seorang Jaya, angkat Jaya ke tengah kali ini. Ini udah ada rekam, udah sedang. Jonet, yang memberikan bola nomor 2 kali ini. Ah, masih ada kapten dan Ali kali ini berbahaya. Bisa berbahaya dari Jamal yang namun lagi kapten Mufasa mampu menginterse bola dengan baik tadi. Dipatahkan serangan dari Dam. Oh, di sini kemelawan serangan kali ini. Satu bersih Allah tadi berhasil menangkan bola. Masih terjadi penyembelan. Masih ada di dia kali ini. Umpan siap kepada Cucu Sundarwan. Lagi-lagi lagi kali ini. Berau yang dituju. Oh, masih berhasil menangkan bola. Kontrol bola Deo, Waki kembali yang dituju. Kocok katik dia, dan iya. Masih bisa dicuri kembali, tarik ke belakang Cucu Sundarwan. Masih terjadi dengan serangan kali ini. Apa yang terjadi? Langsung hadir melihat dengan jelas satu pelanggaran dari dilakukan oleh para pemain dari Sukarno tentunya. Iya, Rio Gunner para penonton di kesempatan sore hari ini mendukung, silakan Anda berteriak sekeras mungkin karena itu adalah hak Anda. Ya, tendangan bebas kali ini untuk tendangan bebas untuk Dharma Raja kali ini ada sangat kapten kesebelasan dari Dharma Raja akan mencoba melakukan tendangan bebas sementara pagar itu dilakukan oleh kedua para pemain. Di kotak 16 sama ada 1, 2, 3, 4 pemain. Sangat berbahaya kali ini. Kenapa? Jelas. Masih ajang-ajang. Saat lakukan. Lalu tinggi dan. Oh, sayang sekali surat-surat lah. Sekelumit kemulut tadi tidak berhasil diamankan dan baik. Dan hanya hasilkan sepak pojok saja kali ini dari sektor timur untuk Dharma Raja. Yang terus menekan, membuat badin barisan pertahanan Sukarno. Kembali kali ini, satu peluang kita kembali melalui sepak pojok dari sektor timur. Kembali kapten kesebelasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada di kotak 16, sementara pemain Sukarno. Ya, Aat ancang-ancang, lakukan sudah. Lebar, bisa diamankan oleh seorang dadang, angkat seorang dulu tadi, yang ditutup seorang ketiga orang, masih ada Tarman. Mari, Kasreng. Oh, ada yang berjaga. Berbahaya kali ini. Bobby. Oh, sudah terjadi pelanggaran apa? Dan angkat bola. Apa yang terjadi dari sudah terjaga objek. Sepertinya para pemain dari Dharma Jaya. Diamankan dengan baik oleh penjaga. Setelah awas. Angkat Cucu Sundarwan. Bayang-bayangnya langsung terus untang kepada kapten di sebelasan. Ada Roeng tadi. Oh, kembali bola bertiga dalam pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain dari Dharma Raja. Itu dari. Ya. Tenang. Ya, kita sudah tua, Pak. Ya. Dalam sepak bola berarti fisik itu sesuatu yang wajar, ya. Jadi kita harus sering memaafkan, ya.
Iya. Oke. Pelanggaran terhadap bebas kali ini untuk Darma Raja dihadapi oleh seorang Ahad kapten kesebelasan dari Darma Raja yang tertinggal 1-0 dan di kotak 16 sana kita lihat 1-2-3-4-5 pemain berada di rest area kotak yang sangat rawan terjadi juga Ahad ancang-ancang lakukan sudah berbahaya dan kembali oleh seorang order kami kembali bergulir ke tengah lapangan di turut kembali oleh seorang lain masih ada dagang tadi ini mencari bola namun gagal dipatahkan kembali oleh pemain Darma Raja heading tadi kapten kesebelasan kembali tadi kembali seorang D.O. ada order kali ini hari mencuri bola tadi namun masih gagal dipatahkan datang lagi pertemuan untuk bola hampir-hampir saja untuk tendangan John tadi masih melebar di sektor timur dan gagal kembali ada hasilkan tendangan gong saja kali ini luar biasa amazing wow jauh ada ya sangat menegangkan karena ini adalah pertandingan hidup mati mereka untuk menuju ke grand final. Iya, berburu para pemain di kesempatan sore hari ini. Ini adalah sesuatu hal yang wajar. Silakan Anda teriak seteriak mungkin sekeras mungkin ya. Itu adalah hak Anda yang terpenting jangan mengganggu pertandingan di kesempatan sore hari ini. Ada kesalahan lakukan sudah. Sektor timur yang dituju. Ada yang terjadi lagi kali ini. Ada angkat bola. Namun apa yang terjadi saudara? Kembali. Pemain gawang harus diulang. Jadi Saud lakukan sudah. Ada Bobby kali ini. Oh, tarik ke belakang Danang. Masih Danang berebut bola dengan calon Bobby. Berhasil memutih namun lagi-lagi. Nah, sudah terjadi pelanggaran kali ini. Sedangkan kita susu Sukaraku. Nah, tapi oleh seorang Danang kali ini. Masih mencari rekan Danang. Ancang-ancang DO kali ini yang dituju. Kembali lebih dekat setelah pemain belakang dari Darma Raja. Nomor 12. Angkat bola yang ditujukan kapten sebesar-besar angkat bola heading kembali pada Roheng tadi Deo kembali yang dituju wah sudah bertinggal kawan pertandingan lemparan ke dalam kali ini untuk Darma Raja ancang-ancang lakukan sudah jauh setengah aduan ke kali ini untuk bebas angkat bola dan kembali bola bergulir ke tengah lapangan itu kali ini Roheng angkat kembali Roheng ada masih kena Roheng kali ini. Iya. Masih tendang. Sudah terjadi pelanggaran lagi. Kembali tendangan bebas diberikan kepada pemain Sukaraku. Jeren. Masih jeren angkat bola jeren. Ah, lebih dekat kepada seorang jeren. Tapi masuk dia makan yang baik oleh seorang laki. Tentang laki yang dituju oleh dia. Oh, angkat dia. Oh, tendang kembali berapa kembali. Ah, sudah terjebak offset kali ini. Salah satu poin dari Sukaraku di tiga dan tadi. Sudah terjebak offset dan hasilkan tendangan bebas kali ini lah pendek saja wasit yang dituju ada nomor 2 angkat jauh ke tengah kembali Aad dan kerjasama dengan seorang Isus kali ini umpan jauh kembali berbahaya banget hampir-hampir saja tadi kembali bisa dimentangkan dan sepak pojok kali ini untuk para pemain dari Darma Raja hadapi seorang Jonet dari sektor barat. Sepak pojok 1-2-3-4 pemain 5 pemain berada di kotak 16 kali ini kita lihat ancang-ancang lakukan sudah belum itu kita tanya hari tadi ada langsung bukan satu pelanggaran pelayan angkat kembali seorang Gus tidak ada rekam dibiarkan saja oleh Cici Sunarwan tadi kembali bola ketiga sahabat pertandingan tendangan gawang kali ini untuk Sukaraku pendek saja Cici Sunarwan dibayangkan oleh seorang Gus Untan kembali seorang Deo Waki kali ini masih berdiri bebas seorang Deo angkat kembali namun lagi-lagi pelanggaran dari handball terusnya iya kembali datang kali ini yang dituju otak serangan dari para pemain Sukaraku ini umpan datang tadi masih ada asreng tadi kembali dipatahkan kembali seorang datang kali ini apa yang terjadi Dadang umpan lagi kali ini angkat kotak 14 yang dituju ini gerak angkat jaya masih terburu-buru dan ya masih bisa dikuasai oleh
penjaga gawang Rudi tadi keluar dari sana diamankan. 10 menit ke bawah berhasil untuk diamankan ke dalam baik. Penangkat gawang kali ini untuk gawang yang sudah kali berbahaya. Kembali keluar dari serangnya penjaga gawang seorang Ahmad tadi. Berhasil amankan kemelut dan penangkat gawang sudah dengan sangat jauh ke depannya di tujuh orang lagi. Kembali bola ketiga dalam pertandingan. Umpanan ke dalam kali ini untuk para pemain dari Dharma Raja di daerah pertahanan sendiri tentunya. Waduh dua. Edit kali ini. Lakukan sudah. Langkus tadi. Oh, bahan tadi. Berhasil amankan kemelut dan kemelut. Oh, bola sudah. Kemenangan bebas kali ini untuk para pemain dari Dharma Raja. Maaf, cepat dilakukan kepada Ali. Supaya bola yang cukup benar, Bang. Masih Ali. Sudah ketiga dalam pertandingan saudara-saudara. Kembali, ada hasilkan tendangan kawan saja kali ini. Ya, belum berbakat dibutuhkan. Lalu sementara 1-0 saudara di kotak yang pertama. Kembali kita lihat kali ini penaik gawang lakukan oleh penjaga gawang. Orang Amos, ancang-ancang dia masih mencerimakan dan sudah dilakukan. Dadang yang dituju, angkat dadang ke belakang. Namun lagi-lagi masih bisa diintersep dengan baik. Kembali dadang kali ini. Ada jamnya tadi. Ketika ada lapar pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Sukaratu. Nah, itu kusuna, Pak. Dadang yang dituju. Kembali jatuh di kaki seorang Aat kali ini. Angkat bola Aat. Diterima dengan baik. Oh, no. Umpan jauh kembali dari Geras. Oh, laki yang dituju. Masih bisa dipatahkan tadi. Datang lagi pada kedua umpan. Oh, bisa dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan belakang. Ada Deo kali ini. Angkat bola dia umpan cuek. Ada Kasreng. Aat disuruh kembali langsung. Dadang, angkat dadang. Ah, ya udah di sasaran dan berhasil dikirakan dengan baik oleh penjaga gawang seorang Uri. Angkat dulu di sektor timur kali nomor coba bawa serangan nomor 12 masih kutak atik dia menceritakan. Iya pendek saja kepada kapten di sebelah sektor angkat terhadapkan kembali pada nomor 12. Oh ada ini masih saya beri suara dia berhasil dia. Oh kembali kepada seorang gadang kenapa serangan di sekarang itu ada di gerang mengirim bola gerang. Nah berhasil dipertahankan kembali oleh seorang Tarman tadi. Umpan kapten kesebelasan. Iya sangat baik itu sekali ini. Oh ada Anton berebut bola dengan. Iya sudah ketiga kalau pertandingan bola. Kembali lemparan ke bawah untuk para pemain sekarang itu. Ada Anton melakukan sudah jauh ke depan. Untuk dengan baik dan masih. Oh Inter juga cair berbahaya. Angkat bola. Dadang. Kali ini selesai bola. Masih Dadang umpan kepada dia. Masih ada diri kiri kali ini. Oh, mungkin bola dengan ke sini yang dikira. Oh, yang berkawan sudah terlalu masih di sini kita angkat bola. Penonton, penonton, tolong jangan ke tengah lapangan ya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Jangan berganggu dan jangan ke tengah lapangan. Sekali lagi kembali tapi berhasil jangan kalian baik oleh penjaga Om Sanuri. Ya, cukup Sundarwan, tarik ke belakang. Kembali bola ketiga dalam pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Dharma Raja. Ada Angkus kali ini akan bercoba lemparan ke dalam sudah lakukan. Jonas yang dituju ada Ali berbahaya masih ada Saud kali ini. Kembali Wati yang dituju masih Wati berjuang. Oh ya bola ketiga dalam pertandingan. Bukan satu pelanggaran dasar kali ini. Berdiri di atas kesudahan lemparan datang dan apa yang terjadi saudara-saudara? Bukan satu pelanggaran dan kembali bola lebih dekat kepada barisan pertahanan belakang Dharma Raja. Ada Kasreng, angkat Kasreng, di sebelah kanan dan angkat badan. Oh, berada di atas kita gamen di kawasan seluruh tidak berubah kedudukan dan hanya hasilkan tendangan gol saja kali ini. Gawang kali ini lakukan sudah jauh ke depan. Dikrop oleh seorang Deo. Angkat bola ke tengah dan yang dituju seorang Deo. Oh, masih gara. Masih lupa dia amankan tadi. Orang beri pinggir dong. Masih menghindarkan bola liar.
Tendangan gawang kali ini dilakukan sudah jauh ke depan di kepingan dari seorang lagi. Masih diburu, masih ada jeret dan sudah pertigaan nomor pertandingan kan. Lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Dharma Raja. Anangkus kali ini lakukan sudah yang ditujuh seorang lagi dan membalas sudah pertigaan nomor pertandingan kan. Ya, tidak masuk ke dalam tadi, di luar. Dan lemparan ke dalam untuk wakil kali ini angkat bola bola yang ditujuh. Nah, lolos dari dadang lagi kali ini. Masih bisa dicuri dan kembali nomor 12 kali ini. Masih, Leo tadi kembali ada. Oh, apa yang terjadi sayang kali ini? Atau pelanggaran berserah? Ya, tendangan bebas kali ini untuk para pemain Dharma Raja. Maaf, kandek saja tadi. Tapi kembali ke belakang. Umpan Bobby yang dituju sektor timur ada di lonjong. Kembali bola, belum meninggalkan pertandingan. Cahaya, Deo yang dituju kembalikan kepada Cahaya sektor timur. Mampu dipatahkan dan kembali satu tekanan kali ini. Lagi-lagi diamankan yang baik oleh Deo. Ada Odom DJ. Jadi gerang tarik ke belakang. Dadang kali ini proses bola sepenuhnya. Umpan Cahaya yang memberikan kepada Deo. Umpan lagi, kotak luarnya dan ya. Nah, yang sudah terjebak posisi outlet dari para pemain dari Cukaratu. Sangat bebas kali ini untuk para pemain dari Dharma Raja dihadapi oleh Kasreng. Lakukan sudah. Lalu balali. Ya, masih ada lapis kedua serang saut dari kelihatan bola sangat baik. Kembali balik guli ke tengah tangan. Akan dibutuhkan dengan Dharma Jaya. Masih bisa dimaksudkan dan apa yang terjadi saudara-saudara. Ya, suasana di tengah lapangan semakin memanas kali ini. Dan kita tahu mereka sudah menjadi aki-aki, tidak boleh ada keributan tentunya. Ah, kurang aja mana. Jangan lupa sekali ini untuk para pemain dari Dharma Raja. Ancang-ancang lakukan sudah jauh ke tengah, heading kembali dari seorang ada tadi. Keliran sangat baik sektor timur membangun serangan Dharma Raja kali ini. Masih ancang-ancang dia. Nah itu supaya bagi ada yang kembali berhasil memasakkan dan kembali hasilkan lebaran ke dalam dari sektor timur untuk para pemain dari Dharma Raja. Lakukan sudah bagi yang dituju. Oh, lagi-lagi sudah akan dilakukan oleh seorang goleng tadi. Heading kembali siapa dikasih pengatur serangan seorang gagang. Masih terus dibunuh dan kalau diberi gerang, kasih gerang. Oh, masih dijinakkan dengan baik oleh penjaga gawang seorang Rudy. Sedangkan gawang, lakukan sudah berlapun tinggi datangnya. Dan lagi tadi, Odon. Namun berhasil diambil alur para pemain dari Dharma Raja. Kerja seberan Gus Umpan dan masih ada Roheng. Angkat kembali Roheng. Iya, kembali dipetahkan. Satu di kaki nomor 12, tarik ke belakang. Akan ini yang ditutup, penerobos senak. Angkat bola. Berada di atas besar gawang yang dikawal punya gawang seorang Ahmad tadi. Gagal satu serangan yang sementara Soekarno di babak yang pertama. Kembali kali ini penahan gawang masukkan oleh penjaga gawang Ahmad. Lakukan sudah sektor timur. Ada yang pun kali ini. Angkat tadi. Berbahaya. Masih membentur besar gawang tadi. Satu tendangan dari seorang Ali luar biasa. Gagal dan gagal maning saudara-saudara. Kembali hanya hasilkan tendangan kan sama kali ini. Oh, berubah kedudukan besar. 1-0 unggul sementara Soekarno di babak yang pertama. Ada Saud kali ini. Angkat bola Saud. Mampu lagi dipatahkan. Iya. Dan lapangan di lapangan sudah cukup panjang pada babak pertama ini sudah berakhir. Kita